Arane kon padha gawa manter lur, ke udane apik lur. Hey, halo, jumpa lagi di John Wery You Super. Yeah, kali ini kita mau coba terbangin dari Nyijo, itu dekat-dekat Gombong, cuman cuacanya lagi hujan di sana ya. Jadi kita akan benar-benar cross country ini, merpati posnya ngelawan hujan, bisa pulang apa enggak begitu ya. Sebelumnya kita ukur dulu jarak udaranya ya, dari Nyijo ke kandang pulang di Cilacap. Oke, fix jaraknya 47 km. Sekarang ini lagi OTW menuju tempat pelepasan Nyijo, stasiun Nyijo Gombong. Ini masuk-masuk daerah Gombong gitu ya. Oke, karena ini musim hujan ya, jadi banyak jalanan becek dan berlubang. Ini kalau di motor GP ini maksudnya ke wet race atau race basah. Oke, ini conveyor sudah sampai ke stasiun Nyijo ya. Saatnya mulai melepaskan. Dadi rong koloni lur, dadi rong koloni. Ya, burung sudah dilepas ya dari stasiun Nyijo, terbelah menjadi dua koloni dan cuaca sangat mendung di sekitaran Nyijo. Informasi ini setelah dari penerbangan ini menyatakan langsung Arane turun hujan. Pada gawa manter lur, ke udane apik lur. Oke, sekarang kita ke kandang BBB Love Cilacap ya, tempat menunggu kepulangan. Walaupun langit di atas Cilacap masih nampak mendung, tapi inilah tantangannya di lomba merpati pos latihan bareng kali ini. Dan akhirnya setelah penantian panjang, masuk juga burung pertama pulang ke kandang dalam kondisi basah kuyuk. Ya, ini terlihat burung masih dalam kondisi basah ya, bulunya bagian leher ini basah sekali, tapi dia bisa mampu menerjang hujan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, karena tahun ini banyak banget lomba-lomba yang akan kami ikuti. Wassalam.